tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam. Salam pemuda. Salam. Salam pemuda. Salam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atas rahmat dan karunia. Pada hari ini tanggal 28 Oktober 2023 kita bersama memperingati hari pemuda yang ke-95. Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan hari Sumpah Pemuda.
Momentum tersebut merupakan mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil membuat semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan yang bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa perseroan bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 mengusung tema Bersama Majukan Indonesia dengan logo HSP yang kelima yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Pemerintah RI telah membuka luas partisipasi pemuda generasi muda Indonesia hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama. Inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan arus informasi, pornografi, hoax, ujaran kebencian, serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tetap di sisi pemerintah kabupaten kota, organisasi kepemudaan, komunitas, serta elemen lainnya. Kemudian agar implementasi potensialitas sektoral tersebut efektif menuju ini, kita itu sama-sama kita promisinya ya. Orang Taruna, KNPI, semuanya anak muda yang ada di wilayah Kecamatan Cikanyar. Tentunya momen ini momen yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan nanti kedepannya Hilman dan para ketua OKP Mas Amin ya nanti maksimal di tahun depan. Mudah-mudahan saya masih di sini. Dari KNPI, PP, siapa lagi tuh? SC itu apa? Sang Carsono juga namanya. SC, baru dengar? Belum ada laporan sini? Oh ya sudah. Dari Sangga Bayangkara, semuanya Karangkuna, pokoknya kumplit deh. SC itu dari mana? Gibas? Okian Satang. Terus yang nggak, itu Laskar Merah Putih. Tete bro, mau nih bro, siapa katanya? SMP? Oktober, Man, sebelang ada kegiatan nggak? Nggak tahu Pak, cenang. Ayo udah, apel aja di sini. Kita pernah sengat. Tanggunganmu terhadap Nusa. Saya Hilman Sanusi, Ketua PK KNPI Kecamatan Cikancung. Alhamdulillah pada hari ini telah terlaksana upacara peringatan Sumpah Pemuda yang ke-95 untuk tingkat Kecamatan Cikancung dengan tema Bersama Majukan Indonesia. Alhamdulillah kita dari semua unsur OKP yang ada di bawah naungan KNPI bersama LSM dan Ormas Kecamatan Cikancung beserta Kapolsek telah selesai melaksanakan kegiatan Sumpah Pemuda. Dan adapun harapan kita selaku generasi muda, semoga semua elemen Ormas LSM baik OKP yang ada di Kecamatan Cikancung tetap berkolaborasi untuk memajukan Cikancung Nanjung. Salam pemuda. Harapan kami dari para pemuda untuk pramuka yaitu bisa lebih mandiri, lebih memajukan negara dan bangsa, dan para pemuda Indonesia bisa
bersama-sama bergotong royong memajukan bangsa Indonesia lebih maju di depannya. Terima kasih. Harapan kami sebagai koordinator forum Ormas LSM Cikancung Bersatu, alhamdulillah kedepannya saya pengen Ormas dan LSM OKP tidak gontok-gontokan dalam rangka memperingati HUT, dalam memperingati Sumpah Muda ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa bersatu dan solid dalam apapun. Sekian dan terima kasih. Harapan kami, pemuda Indonesia khususnya yang ada di Kecamatan Cikancung semakin maju, bersinergi, berkolaborasi dengan Forkopimcam, Polsek dan Ramil Kecamatan untuk pemuda semakin di depan demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian pesan dari kami, semoga kolaborasi ini bisa terus berlanjut, bukan hari ini saja, dari berbagai elemen Ormas, LSM, organisasi pemudaan, dan lainnya semakin bersinergi ke depannya untuk kemajuan pemuda Indonesia. Salam pemuda, salam. Harapan kami mewakili Forkopimcam di Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023 ini, berharap anak-anak muda Cikancung harus punya warna dan punya inovasi yang lebih mantap lagi.